Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Clear tak suara ya? Clear tak suara terus semuanya? Clear tak suara? Clear. Okey, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya. Okey. So, malam ni ya saya akan membincangkan untuk berkaitan dengan admin. Malam ni slot saya. Okey, saya dengan kawan saya insya-Allah pada minggu berikut-berikutnya untuk admin ialah Cikgu Suhaimi. Dia menggunakan Zoom ah. So, untuk Cikgu Suhaimi nanti untuk slot admin yang kedua, dia menggunakan Zoom mengenai topik pengamiran. So, saya pada malam ni mengenai topik ialah pembezaan. Okey, sebelum kita mula kita punya majlis ilmu pada malam ni, sama-sama kita berdoa kepada Allah supaya memudahkan urusan kita pada malam ini dan dapat manfaat sama-sama. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna khaymataka wa sya'alayna min khazaini rahmi rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa la'atul misin ya hawli. Rabbana amin. Rabbana alamin. Okay, so pada malam ini saya akan bincangkan tajuk pembezaan. So, saya akan respon pada anak-anak ah. Sebab saya tak kenal anak-anak, okey. Nak buka kamera pun tak apa, tak buka pun tak apalah. Okey, so tengok pada malam ni, kita tengok yang pertama iaitu berkaitan dengan apa keseluruhan tajuk pembezaan. Okey, sebelum tu, okey, ucapan terima kasih ya. Saya ucap terima kasih kepada MPDCA dengan Gabungan JPNPP telah menganjurkan bimbingan perdana pada malam ini untuk tujuan menaikkan pencapaian akademik anak-anak di negeri Pulau Pinang, insyaAllah. Okey. Dan pada yang sama juga, di sini juga saya bukan sahaja untuk mengajar, bukan bimbing, kita boleh tukar-tukar idea, mana tahu mungkin keadaan anak-anak lebih baik pada keadaan saya, mungkin keadaan saya lebih baik pada anak, kita sharing lah. Okey, saya bukan di sini untuk kata saya bagus, tak. Kita sharing sama-sama kita. Okey. Tujuan kita sharing ini untuk mencari yang mana yang terbaik. Okey, supaya bila kita membuat satu penyelesaian nanti dapat yang terbaiklah. Okey, untuk admin lah, untuk anak, untuk admin, kalau saya buat saya yang saya Cikgu Rahim di sekolah dengan Sain Tun Syed Syed Syahbudin. Okey, sekolah Sain Bukit Mentajam. Baru 21 tahun mengajar. Okey. Nak kata pengalaman banyak, tak banyak manalah. Okay, sekadar boleh sharing sahaja. Okay, nak kata, mungkin nak kata Cikgu Rahim tak pernah kaya sekolah budak pandai. Tak ada, sama sahaja. Okay, sekolah sain ke, SMK ke. Ada juga budak yang single digit. Iaitu yang below 20, below 10 markah pun ada. Okay, cuma bagaimana ataupun kaedah macam mana yang saya buat untuk meluluskan pelajar-pelajar ini. Itu yang perlu kita tengok sebenarnya. Okay. Kemudian dia sebenarnya bila mengajar MAT ini, dia yang paling penting ialah kena faham benda apa yang perlu kita tahu, konsep apa yang perlu kita tahu dan soal apa yang tanya. Kita tengok trend terkini. Trend terkini berkaitan dengan MAT tambahan. Okey, dia punya soalan dia semakin susah sebenarnya. Okey, kalau tengok tu 2020 soalan tu banyaknya soalan semakin susah, tapi tak usbilah lah. Okey, pencapaian kita kalau ikut yang realitinya rasanya susah kot, tapi alhamdulillah kita dapat soalan yang boleh jawab lah sekurang-kurangnya. Okey, kita pergi yang pertama iaitu berkaitan dengan apa ni, nota untuk keseluruhan tajuk yang akan kita bincangkan pada malam ni. Okey, saya share screen sekejap eh. Okey. So nampak tak skrin saya ni? Nampak tak skrin saya? Tu respon ya seorang, nampak tak skrin saya? Nampak. Okey, terima kasih. Okey, siapa yang pertama? Saya cinta overall dulu. Okey, sebenarnya benda bab medan ini ialah bab yang kedua yang kita belajar di tingkatan 5. Okey. Nak tengok di sini ada yang dah belajar, kemungkinan ada yang belum belajar. Okey, walaupun bab kedua dia ikut, kalau ikut susunan dia bab kedua lah, tapi mungkin cikgu-cikgu awak ajar kemudian, tak ada masalah situ. Cuma tengok apa konsep, apakah tajuk, apakah
tip-tip yang perlu diberikan perhatian untuk tajuk ini. Okey, ini adalah secara overallnya. Okey, tingkat yang pertama yang tu, okey, iaitu bagaimana pembezaan berlaku. Okey, pembezaan tu, tengok yang ni ya, anak yang ni, semi warna merah sini. Okey, saya tekan dulu. Y ini, Y sama dengan AX kuasa N. Nampak jelas tak saya tulisan tu? Nampak jelas tulisan saya tu? Jelas. Okey, terima kasih respon. Okey, yang ini, bila kita buat perbezaan, iaitu dy dia ini namanya ialah x sama dengan n di depan, iaitu n a x n minus 1. Okey, apa saya buat di sini, kalau nak pasang sini, ni awak nampak sini, n a ini. N ini ialah operasi darab. Ni darab. Okey, dan yang kedua ini ialah operasi tolak. Okey, darab dan tolak. Maksud dia pembezaan berlaku by case mesti ada darab, mesti ada tolak. Okey, macam saya kata sini, ni NA ini darab dengan A jadi NA, X kuasa berkurang 1. Ni yang biasa. Kes yang kedua, kes yang begini, iaitu Y sama dengan A plus B X kuasa N. Okey, yang ni saya panggil kes pregnant. Kenapa kes pregnant? Kenapa kes mengandung? Sebab dia ada kurungan dan ada kuasa. Yang ni tak ada, tak ada kurungan. Ha, itu beza dia. Bila kes yang ni, apa saya buat? Ni main depan. Darab dulu N A plus B X kuasa. Okey, kemudian darab main depan. Ni kuasa kurang 1. N tolak 1. Okey, dia beranak. Dia ada dalam kurungan ni. Nah, kurungan ni sebelah A ambil sebelah X dia, iaitu B. Bukan A ya. Sebelah X itu, bila buat pembezaan dapat B. Okey, so dapat N A plus B X kuasa N minus 1 B. Okey, saya ambil contoh begini. Okey, so, ni refresh saya ya, nak. Okey. Cari pembezaan. Ataupun dy dx. Yang pertama, kita saya katakan y sama dengan 5. Kalau y sama dengan 5, yang ni bila kita dy dx, okey. Kalau ini masuk 5 ni, tak ada x, akan dapat kosong. Okey, kenapa kosong? Saya tengok kenapa kosong. Saya ambil contoh sini. Saya letak sini 5x kuasa kosong. Sebab x kuasa kosong, x kuasa kosong ialah 1. So, 5 kuasa 1, 5. Ha, dengar anak dengar. Kosong kali 5, kosong. Habislah. Ha, ini basic dia. Yang kedua, y sama dengan 5x. So, dy dx sama dengan yang kuasa 1 ini salah 1 main depan. Okey, 1 darab 5, 5. X 1 tolak 1. Ni 1 tolak 1 jadi 5X kuasa kosong. Okey, 5X kuasa kosong 1 dapat 5. Nak tengok. Kalau nilai 5 saja, daripada yang ni bagi nampak jelas ini. 5 saja jawapan ialah kosong. Okey. Ada tanya soalan ke? Tak ada, Ego. Okey, kalau tak nak bagi tahu respon tak ada masalah. Saya terima saja. Okey, masih respon. Okey, kalau 5x dapat 5. Okey, ni basic lah. Okey, ni satu berkaitan dengan dy dx. Kalau yang ni pula, macam mana yang ni? Contoh y sama dengan katakan 2 tolak 3 x kuasa 3. So dy dx sama dengan 3 ni main depan.
Okey. Tengok sebelah X sini. Sebelah X sini negatif 3. Sebelah X ni negatif 3. Both negatif 3. So dapat 3 darab negatif 3 negatif 9. Ini saya balik. 2 tolak 3 X kuasa 2. Okey. Yang ni boleh masuk dalam jalan ni? Boleh kembang tak yang ni? Boleh kembang tak boleh kembang? Ha? Boleh kembang tak yang ni? Boleh. Tak boleh sebab dia kuasa. Ada kuasa sini tak kembang. So jawapan yang ni sahaja. Ini konsep yang pertama. Okey. Yang ni dia konsep yang kedua. Dalam yang ini ada hasil darab. Ada hasil bahagi. Okey. Macam tu masuk darab. Darab. Tak hasil darab gini maksud dia. Saya contoh gini. Y sama dengan 2X tolak 3. Okey, 2X tolak 3. Sebab kemudian hasil letak sini 2X tolak 4 kuasa 3. Okey, yang ini kena buat hasil darab. Maksud apa? Ada kat sini nak UY sama dengan UV ini. Formula dia salin U dulu, bau V. Salin U beza V tambah salin V beza U. Okey, saya buat begini. Yang ni saya letak sebagai U. Yang mula-mula ni U. U sama dengan 2X tolak 3. Yang saya letak V. V sama dengan 2X tolak 4 kuasa 3. Okey. So yang ni ada dua term. Okey. So yang ni anda tengok U prime. U prime ini maksud dia ialah dy dx. U prime ialah maksud dy dx. Ni anda dapat apa ni? 2 tolak 3. 2x apa 2x? Dapat apa anda 2x ni? Kalau lebih buat pembezaan. Dapat 2. 3 dapat 2. Okey. Masih respon. So V prime pula maksud dia nak main depan ni. Pada kem gandum main depan. So 3 2x tolak 4, 3 tolak 1, 2. Kemudian dia beranak sebelah X ni mesti tengok. Bukan tengok dekat sebelah X. Bukan yang single sebelah X. Belah X 2, tak 2 sini. So 3 kali 2, 6. So 6, 2X tolak 4 kuasa 2. Okay, so apa saya buat? Saya buat yang ni, saya cross. Yang ni saya cross. Yang ni dengan yang ni. Ni dengan yang ni. So dy dx sama dengan saya cross yang ni. Saya jadikan dulu sebab ni single. 2 2x tolak 4 kuasa 3 darab ialah operasi ni. Tambah. Tambah. Ni dengan ni pula. So saya letak yang dulu. 6 2x tolak 4 kuasa 2 2x tolak 3. Okey. Ni basic ya anak-anak. Ni buku basic ya. Saya termasuk lagi dia punya ni lagi. Okey. Sampai sini. Nak tengok perasan. Kita nak ni tak ada kembang untuk kuasa 3. Okey. Apa kita buat sampai sini? Kita keluarkan faktor yang sama. Yang sama apa dia? Ni kuasa 3. Ni 2 tolak 4. Ni 2 tolak 3. Ni ada 1. Saya keluarkan. Saya cancel sini. Saya tak depan. That mean 2 X tolak 3. Ni saya cancel 1, ni saya cancel 1 tinggal 2 situ. Ni 2 dengan 6. Boleh pemudahkan dia. Saya cancel 2. Tak depan sini. Ni saya cancel 2 jadi 3. Ada yang sama lagi? Sorry ya, sorry. Yang ni kuasa 2, maaf. Alright, ni silap saya. Okay, yang ni ialah ni, tolak yang ni ya. Ni kuasa 2 ni. Okey. Okay, cancel yang ni yang sama ya. Bukan yang ni. Okey. 2 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2 ni cancel yang ni. Okey. Ni kuasa 2 sini. Ini cancel lebih tinggal 1 saja. Okey. So yang ni tolak 4. So 2
letak sini. Ni yang tinggal sini, okey, big bracket. Yang ni pula salin. 2x tolak 4. Okey. Tambah saja, tambah 3. 3 yang ni 2x tolak 3 tutup bracket. Okey, tak ada lagi tu. Okey, so dua ni depanlah, cantiknya dua depan. Yang ni tak kembangkan dia sebab dia ada kuasa situ. 2x tolak 4. Ah, yang ni selesaikanlah. So 2x tolak 4 tambah ni 6x, 33 negatif 9. Dapat anak? Dapat tak yang ni? Boleh ikut tak macam ni? Dapat aku, dapat. Terima kasih. So yang ni dapat. Kuasa 2, jangan lupa kuasa 2 ni. Okay, so 2x tolak 4 kuasa 2. Yang ni 2x tambah 6x 8x. Negatif 4 x 9 negatif 13. Okay, ni jawapan dia. Panjang eh? Untuk pergi darab ni panjang. Okay, yang ni bagi operasi darab. Okay. Ni baru konsep yang kedua darab. Bahagi pula. Okay, dah hasil bahagi pula. Kita gunakan sama konsep dia, yang ini darab. Ini darab sini. Cuma bahagi dia operasi tolak. Okay, V dV over dx tolak U dV over dx over V kuasa 2. Okay, yang ketiga petua rantai. Okay, yang ni saya terang untuk yang connect question lah. Kita tengok soalan dia, ini revision saja. Okay, so dalam kita buat pembezaan, anak kena faham. Masa nak guna rumus. Rumus dia macam nak guna yang pertama ni macam mana. Okay. Macam nak guna yang kedua, masa yang ni. Masa guna hasil darab. Masa guna hasil bahagi. Masa guna petua rantai. Ha, kena faham ke semua ini. Okay, selalunya. Okay, selalunya. Okay, saya punya pengalaman. Kalau darab dan bahagi ini, kedua-dua ini kalau ditanya pun dia akan keluar single dia. Tak akan gabung dengan aplikasi sebab agak sukar. Dia panjang soalan dia. Okay. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua ialah persamaan tangent. Okey, persamaan tangent. Okay, kalau kita buat curve ini, ni graf curve y, yang ni graf curve dia, y ikut fx, ni tangent. Tangent bermaksud menyentuh. Ni maksud menyentuh. Menyentuh. Ataupun apa kita buat sini, saya akan guna yang ni lah. Y mx tambah C. Okey, kenapa guna yang ini? Sebab persamaan tangent. Okey, mula-mula sekali tangent ni kita tahu apakah M kita. M kita ini dapat daripada M sama dengan dy over dx. Iaitu kita buat pembezaan. Maksud dia kalau faham yang ini, baru faham yang ini. Kalau kau sangkut bahagian hasil darab bahagi semua ni, sangkutlah bahagian lain-lain. Okey, maka M sama dengan dy dx. Sebab apa? Kecerunan bagi setiap point ini, ni kecerunan point ini, point ini, point ini, mempunyai kecerunan yang berbeza-beza. So bila dia kata sini menyentuh sini, maka dia nak yang M saja. Okey, gantikan titik X awak dekat M ini, dapat yang ni. Okey, tengok macam contoh dia. Yang seluruhnya persamaan normal. Awak nampak normal ini? Ataupun nampak soalannya berserenjang. Berserenjang. Yang ini sama juga persamaan normal, kita guna Y M X tambah C. Tetapi bila nampak normal, kena guna M1 M2 negatif 1. Sebab apa yang ni? Sebab ada perkataan normal. Normal nak tengok sini ni. Yang ni dan ini dia bersilang di sini. Ha, tu. Ni normal. Normal yang ni. Okey, ini konsep yang kedua. Iaitu kita tahu yang, apa yang perlu tahu di sini, anak perlu tahu ialah yang ni. Kecerunan sama dengan dy dx. Okey, yang ketiga. Belasimlah. Okey, yang ketiga yang ni. Titik pusingan, titik lengkok balas,
ataupun dipanggil satu lagi titik pegun. Okey. Titik pegun. Titik pegun. Titik pegun. Okey, titik pusingan, titik lengkok balas, titik pegun, ketiga-tiga ini ialah maksud yang sama. Pusingan maksud macam ni, pusingan ni. Ha, tengok ni, naik, turun. Ha, tu pusingan. Lengkok balas pun sama juga, lengkok dia naik, turun. Ha, semua ni samalah. Pegun maksud dia, dia naik sampai sini, contohnya naik sampai sini, sampai sini. A ni dia pengerti sat, baru turun. Ha, tu panggil titik pegun. Okey. Anda nampak word ini? Pusingan, lengkok balas, titik pegun. Ataupun anda nampak kataan maksimum, maksimum. Ataupun minimum. Okey, nak tengok ni. Titik pusingan, satu. Lengkok balas, satu. Pegun, satu. Maksimum, satu. Minimum, satu. Maka ini keyword dia. DY, DX sama dengan kosong. Okey. So yang ini pula, yang kedua-dua ini, untuk apa yang ni? Second order ini, ini bermaksud untuk kita buktikan dia maksimum ataupun minimum. Okey, yang ni. Guna yang ni di kuasa dua ini, kita guna masa mana? Untuk pembuktian. Okey, untuk pembuktian. Kalau lebih pada kosong, maka dia adalah minimum. Kurang pada kosong, dia adalah maksimum. Okey. Bersama dengan kosong, dia titik lengkok balas. Ini adalah key-key dia. Okey. Kemudian. Okey. Ni kita panggil second order ataupun pembezaan peringkat kedua. Ni D kuasa 2Y ni. Sini cara tulis dia. Okey. T kuasa Y, DX squared. Ataupun kita guna F. Kalau yang ni kita start dengan Y. Yang ni kita start dengan F. Okey. Yang seterusnya, anda nampak ni perubahan kecil. Okey, perubahan kecil. Formula dia delta Y. DY over DX darab delta X. Okey, DY over DX darab delta X. Okey, pembiaran ini ataupun nilai nilai hampir. Ataupun nilai hampir. Okey, nilai hampir. Anda nampak word ni saja. Formula dia ialah Y baru sama dengan Y lama tambah delta Y. Okey. Yang seterusnya, kadar perubahan dalam X. Ah, ini formula dia. Iaitu perubahan X bahagi X asal darab 100. Y pula iaitu perubahan Y bahagi dengan Y darab 100. Okey. Sampai sini Nana. Okey. Apa yang saya perlu tekan kat sini? Okey. Penekanan mana saya perlu ambil perhatian? Okey. Ni ya, saya cuma letak kat sini ambil perhatian. Okey, yang ini. Titik pusingan maksimum. Sangat banyak ditanya. Ni satu. Okey, kemudian ni persamaan tangent dan normal pun banyak ditanya. Okey, yang saya bulat tu banyak tanyalah. Okey, ni banyak tanya, banyak tanya. Kemudian perubahan kecil. Yang ni pun tanya. Okey, yang ni kurang tanyalah. Ni tak apa familiar. So, tiga benda di sini. Perubahan kecil, nilai hampir, persamaan tangent ataupun normal, lengkok balas ini, yang ini wajib kita tahu apa konsep, apakah yang perlu kita buat. Okey, anda tahu yang ni? Okey, tapi yang ini paling wajib kita tahu. Ni, semua-semua ni wajib kita tahu buat. Okey, mana tahu kita tahu konsep ini, tapi yang bila dia ada silap saja, maka semua tajuk ini akan habis lingkup. Okey, sebab dia ini basic kepada pembezaan.
Okey. Bila cikgu ni, cikgu Sami ajak next minggu berikutnya, dia ajak ke pengambilan. Dia akan ada link dengan niat ini. Jadi sebabnya kami pakat sama-sama kami, saya ajak perbezaan, saya ajak pengambilan supaya nampak di mana dia punya kaitan antara perbezaan dan pengambilan. Okey. Saya beritahu yang ni yang perlu anda ambil tahu, ambil take note yang ini. Okey, sehingga situ. Ada pertanyaan. Ada respon tak sampai sini? Ada. Okey, terima kasih respon ya. Okey, kita tengok contoh dia. Yang ini boleh contoh dia. Okey. Okey, clear tak? Clear tak sini? Clear go. Terima kasih respon. Okay. Tengok yang pertama. Tengok yang ni. Y sama dengan 2X. X tolak 6. Okay. Y yang ni. Dia buat dy dx. Okay. So y sama dengan 2X. X tolak 6. Okay. Nak guna, nak buat macam mana dulu? Mula sekali ni. Apa nak buat mula sekali ni? Air darab ke? Atau buat satu-satu? Macam nak buat yang ni? Okey, kembangkan dulu. Kembangkan dulu. Terima kasih yang respon tadi. Kembangkan dulu sebab apa? Kembang nanti senang buat. Jadi apa? Ni jadi 2X kuasa 2 tolak 2 kali 6, 12X. Ni masih lagi Y. Barulah kita buat dy dx. Dy dx. 2 ni main depan. Okey, 2 kali 2. 4x. Okey, ni jadi apa yang ni? 12. Negatif. 12. Okey, 4 yang pertama. Okey, so saya kata tadi, bila kita belajar yang ini, kalau kita masuk ni, kita mesti implied lah. Ni kita implied yang ni, dia dah semakin mudah. Kalau banyak seketul-seketul dia, banyak yang ni saja. Ni susah sikit lah. Dia asyik soalan yang katanya susah. Okey, yang B pula. Ni A punya. Yang B, apa keyword yang B punya? Apa keyword B? Apa kata kunci B tu? Why, minimum. Okey, dapat minimum. Minimum maksud dia apa? Apa syarat minimum? Sama kosong. Okey, dy dx sama dengan kosong. Yang ni lah. Minimum. Sama dengan sifar. Nampak tak? Dia dah mengasih sifar. Okey. Jawapan dia ambil sini. Di A tadi ni. So, 14 X tolak 12 sama dengan sifar. 14 X sama dengan 12. X sama dengan 12 bahagi 14. Cikgu, sorry. Yang 14 tu actually dia 4. Oh, sorry. Terima kasih. 2 darab 2. Okay, masih respon. Alright. Sama. Thank you. Okay, so dapat sini 6 per 2, 6, 12 bagi 4 dapat 3. Dapat nilai yang ni? Dapat yang tu. Ni soalan bagi B. Okay, soalan C tu aja, soalan C. Dia nak nilai Y minimum. Macam nilai Y dia? Masukkan dalam equation. Okay, masukkan yang ni dalam ini balik. Ni boleh, ni boleh. Okay, so Y sama dengan 2X X tolak 6. So, 2 ni X dari sini. 2 darab 3. 3 tolak 6. Okay. Ni 2 ke 3, 6. 3 tolak, ni negatif 3. Dapat negatif 18. Okay. Sehingga situ ada pertanyaan. Ada respon tak yang ni? Ada, ego. Faham, okay. Faham. Saya cakap contoh gini. Contoh saya kata ni yang betul ya semua ni. Kata gini, kata macam awak silap sini. Contoh sini, awak letak sini. Contoh ni yang betul ya. Kata awak buat sini, katakan awak buat. Di sini katakan 2X tolak 12. Kata awak terlupa buat. Okey, biar ni. Okey, bila berlaku macam ni, ni salah. Sebab sepatutnya ni salah.
Awak guna yang salah sini. Ni pun salah. Awak tahu bab dia sama kosong tapi penggunaan penggunaan dia salah. Bab kita ambil salah sini, salah. Mai sini, kalau ini jawapan, jawapan lain lah. Mai sini pun akan salah. Ha. Sekolah punya pemakahan akan dapat kosong per kosong. Kalau sekolah punya permakahan. Tetapi kalau kita konsep apa ni untuk emet, dia bukan dengar yang ni. Dia tengok kita buat tak? Okey, kita buat. Cuma kesilapan kita yang ni saja. Okey, ni salah. Okey, saya ulang balik. Saya bagi tahu awak sini, ya sekolah ni sampai dapat kosong lah. Sebab kalau ni silap, habis semua silap. Sebab dia berkait. Okey, walaupun kita tahu cikgu ni dia balik sama kosong. Betul. Tapi dia silap atas habis semua silap lah. Okey, tapi bila kita belajar konsep, konsep dia apa? Kita follow saja. Okey, so sekurangnya ada markah sini. Walaupun salah ada markah. Sebab kita ambil yang kita punya ini. Yang kita follow di sini. Okey, sampai salah lah. Sebab jawapan dia dah lain lah nanti. Maksud dia macam ni. 2x tolak 12, kosong, x sama dengan 6. Okey, ni dah salah jawapan dia. Ni kita bagi satu markah juga betul kat dia. Yang ni salah sebab jawapan dia sepatutnya 3 dapat 6. Dia ganti sini. Okey, sepatutnya ni 3 kita ganti. 2 kali dengan 6. Kali dengan 6, x tolak 6. 6 tolak 6 dapat kosong. Okey, ganti satu markah. Ni dapat jawapan dia lah kali kosong. Nampak? Maksud dia kita berarti dia dapat 2 per katakan sini. 1 katakan 2 per 5 lah. Dapat 2 per 5. Walaupun ada berlaku kesilapan. Saya bagi tahu anak-anak sekian kat sini, dia konsep apa tanya? Konsep dia ialah ni. Iaitu minimum yang ni. Ha, ni konsep dia. Okey, bila kata dia ni kalau yang ni silap saja, ha tu tadi kalau ni silap habis semua silap lah. Okey. Boleh ikut ah? Boleh ikut ah? Boleh. Okey, cuba pada nombor 2 tengok. Nombor 2 tengok. Cuba nombor 2 tengok. Saya tunggu. Ambil masa 2-3 minit buat nombor 2 tengok. Okey, buat cuba yang nombor 2 tengok. Okey, jawapan dia anak, jawapan dia ialah y sama dengan negatif x tolak 3. Mak Amy ni kena buat. Okey, bila kita buat kita faham, bila dengar dia tak baca kita baca situ, agak sukar baca. Okey. Sebagai 5 minit. Boleh buat tak? Okey, so yang siapa ni boleh apa ni tulis kat chat lah. Kalau tak tahu buat ni, boleh kat chat lah. Boleh buat tak? Boleh buat tak anak-anak? Boleh, Encik.
Ha, boleh tak? Okey, tak apa, tak apa. Saya nak tahu respon tu saja, tak ada masalah. Saya nak tahu respon tu saja. Okey, tengok sini. Okey, dia nak apa? Cari persamaan garis normal. Nak yang ni. Keyword dia yang ni. Persamaan garis normal. Ni. Persamaan itu start dengan Y sama dengan MX tambah C. Sebab persamaan tu yang pertama. Okey. Keyword yang kedua, selari. Saya kata tadi, yang nota tadi kata, kita kira M dulu. M ini, M sama dengan dy dx. M sama dengan dy dx. Iaitu kita buat dy dx yang ni. Okey, yang ni kita buat dy dx. Sebab apa? Tengok. Ni main depan dapat 2x. Betul ya? Okey, yang ni dapat negatif 5. Tak ada poin pun sini. Dia kata apa ni? Word selari. Selari, konsep apa selari? Kecunan sama dengan yang ini. Iaitu negatif 1. Bila balik ya. Yang ni kita buat dy dx. Iaitu bagi mencari kecerunan. Selari maksud dia kecerunan sama. Kecerunan sama. Sama dengan apa? Ni negatif 1. Yang ni tujuan dia nak tengok M je. Ni tak tengok. M dengan 1. So, saya sama. Masuk dari sini ya. Sama dengan negatif 1. Okay. So, sini. Okay, dia kata normal. Normal selari dengan ni. Okay, dia kata yang ni normal lah. Normal selari dengan yang ini. So, normal dia negatif 1. So dapat sini, so 2x tolak 5 sama ni, kita selesaikan yang ni. Sama dengan negatif 1 tambah 5. So sini 2x sama dengan 4. X sama dengan 4 bahagi 2. Okay yang ni. Okay. Okay. Saya ulang balik ya. Anda nampak ni. Yang ni sama dengan 2 sini. Okey dapat 2. So titik dia titik 2. Titik 2 sini. Dia kata X dia 2. Okey. Y pula masuk kat sini. Y sama dengan 2 kuasa 2. X kuasa 2 tolak 5 kali dengan 5X itu. So 2 kuasa 2, 5 darab 2. So 2 tolak ni, 4 tolak 10, negatif 6. So 2 negatif 6. Okay, saya rasa silap ni. Dah nak pasal lah. Silap pasal apa? Ni, dah nak pasal. Yang ni normal. Yang ni, bila kita buat yang ni, ini maksud dia, ini adalah kecerunan tangent. Bukan normal. Normal sama dengan yang ni. Okey, kena pi, maksud dia, yang normal ini kena pi tangent dulu. Okey, yang ni. Kita guna, kena nak pi tangent, kena buat apa? M1, M2, negatif 1. Kenapa guna yang ni? Sebab dia bagi awak normal, nak cari tangent. So sini M1 ni tangent, M2 negatif 1. So dapat yang 1, M sama dengan 1. Okay, so sini anak-anak pasangan sini ialah 1, bukannya negatif 1. Sebab yang ni kecunan tangent. Faham pasal 1 ni? Faham tak 1? Tak faham ya. Faham eh? Tidak. Tak faham. Okey, tak apa. Saya ulang sekali lagi. Saya ulang sekali lagi. Tak apa. Ini risau. Saya betul sebenarnya. Saya tak faham clear. Okey. Kalau kita buat dy dx, M sama dengan
DYDX. Ini maksud dia ialah kecerunan, kecerunan tangent. Okey, tapi di sini dia kata normal ini selari dengan yang ni. Maksudnya normal yang selari. Bukannya tangent, normal selari dengan ni. Maksudnya normal yang sama. Normal ni maksudnya ialah M2. Iaitu kecerunan 2 ialah negatif 1. Ha ni. Dalam balik kan, normal M2. Kalau tangent M1. Ni ialah M1. Okey, yang ni ialah tangent. Yang ni ialah normal. Tangent dan normal sama dengan negatif 1. Dia kata-kata normal dengan 1. Yang 1 sini lah. Okey. Kemudian, bila kita buat di wadiah ini dapat kecerunan tangent dulu. So, MD di wadiah X, apa sini ini, kita dah balik 2X tolak 5. Okey, di sini ni M2. Nak cari M1. So, formula ni. Ni formula ni. Okey, so kita buat M1, M2 sama dengan 1. Nak cari M1. Sebab M2 dia ni M1. M1, M2 kita ialah negatif 1. Negatif 1. So M sama dengan, M1 sama dengan 1. Ni sama dengan 1. Okey. Boleh ikut macam sini? Boleh ikut tak? Boleh ikut. Boleh ikut. Okay. So yang ni 1 tambah 5, 6. So 2X. X sama dengan 6 bagi 2 dapat 3. Y pula. Masuk kat Y. Mana ada Y? Okey, yang ni jangan kacau eh. Yang ni hanya nak tengok kecerunan saja, bukan untuk ganti apa-apa. Kecerunan saja. Ganti kat sini. So Y sama dengan X kuasa 2 tolak 5X. So ni 3. 3 kuasa 2. 5 darab 3. So 9, 5, 3, 15. Okey, 9 tolak 15 dapat negatif 6. So koordinat dia ialah 3, negatif 6. Okey, ni yang ini ialah titik P ni. Ni titik P. Okey, sampai itu boleh ikut? Boleh ikut. Okey, terima kasih. Okay. Balik pasal soalan balik. Ni baru kira titik ni. Okey, kira titik. Dia nak persamaan normal. Normal apa dia? M1, M2. 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 Ini dia. Dua. Negatif 1. Okey, negatif 1 kan? Sekejaplah. Aku tak ada respon dia. Okay, so yang ni dapat M2 sini, dapat negatif, dia normal. So Y sama dengan negatif 1X tambah C. Ha, gantikan poin ni. So gantikan 3 negatif 6. So ni negatif 6. Negatif 6. So negatif 1 kali dengan 3 tambah C. Okay, so negatif 6. Tambah 3 sama dengan C. C sama dengan negatif 3. Masuk sini balik. So Y sama dengan negatif X tolak 3. Okey. Boleh faham tak? Boleh faham boleh. Tak? Ada nak ulang tak? Boleh ke, faham. Nak ulang tak ulang ni? Faham ke. Okey, faham. Okey, faham. Okey, terima kasih. Okey, awak kena faham lah normal macam mana. Okey, sekarang yang ulang yang ni saja ni. Bila kita buat di wadah, nama dia kecerunan tangent. Okey, itu saya buat yang ni. Itu saya ubah yang ni jadi dapat satu sini, nak cari kecerunan tangent dulu. Okey. Yang ni pula, yang ketiga ni. Tuan dengar yang ketiga ni,
Cuba dengar. Boleh buat tak? Tak boleh ke. Okey, masih respon tak apa. Beritahu je. Kita respon sama. Okey, so dengar sini tak? Tak dengar yang ni dulu ke? Okey. Kecunan ni. Macam mana buat kecunan? Cik cik kecunan. Buat apa kecunan? Dia. Okey, kita start dari sini. Maksud dia start dari sini ya. Y sama dengan X kuasa 3 tolak 6 X kuasa 2 tambah 9 X tambah 1. Okey, kita tahu buat kecunan dia ialah M. M ni adalah kecunan. Okey, simpi mana-mana M ni kecunan. Iaitu dy dx. Okey. Yang ni main depan. Okey, jadi 3 X kuasa 2. Ni main depan. 2 kali 6, 12. Tolak 12x. Ni tambah 9. Okey. Sama ini ikut dalam sini. Boleh. Okey. Dia kata men. Dia kata pada titik A. Ambil titik A ni. Ambil sini x saja. Sebab apa? Sebab x saja. Ni ada x saja. Nampak tak? Ganti x sama dengan 2. Okey, bila ganti x sama dengan 2, berlaku tengok. So, 3 darab 2 kuasa 2 tolak 12 darab 2 tambah 9. Okey, awak tengok. Okey, 3 kali 4, 12. 12. 12 tolak. Negatif 1, Ibu. Negatif 1. Bawa jawapan dia? Negatif 3. Haa, negatif 3. Dapat jawapan ni. Nampak? Boleh ikut? Nampak, Ego. Okey, katakan yang ni awak tak dapat. Tak boleh buat yang ni. Sorry, tak boleh buat yang ni. Habis semua lingkup. Okey. So, yang ini wajib awak tahu buat. Okey, sebab bila kita actually imply, dia tak usah mana. Kalau dia keluar contoh gini ya. Y sama dengan Y contoh gini ya. Y sama dengan 2X tolak 4 kuasa 5 2X tambah 6X kuasa 7 bahagi. Okey, cukup yang ni. Yang ni mungkin susah sikit lah. Okey, sebab dia guna hasil darab. Nak keluar yang ni saja. Okey, bila kita se-imply aplikasi, ni soal aplikasi ni kita buat ni. Aplikasi dia dah mudah dah. Maksud dia kat tengok yang tadi, nak tengok yang senang ni saja. Macam dah buat dia. Okey. Itu maksud saya tadi ni. Okey, kalau dia susah kat keluar sekutu dia saja. Kalau yang implied dia akan ambil yang mudah sikit lah. Sebab nak uji tahu implied tak? Dah tahu buat perbezaan tak? Tahu. Ganti masuk. Yang pertama. Okey, yang B. Okey, start dengan apa? Dia nak pesan normal, start dengan apa pesan normal? Tak apa pesan normal tadi saya kata? M2. Y sama dengan MX tambah C. C. Okey, tambah C. Normal ini kena cari M2. Normal, cari M2. Yang dapat sini, yang ni namanya M1. Ingat.
mula-mula M1 dulu. Nanti M2. Okey, kena buat M1. M2 sama dengan negatif 1. Okey. So, sampai sini. Masuk sini ke M1 ni. Banyak sikit M2. Negatif 3. M2 negatif 1. So, M2 sama dengan negatif 1 bagi negatif 3. Dapat 1 per 3. Okey, masuk sini. So, kita tulis Y sama dengan 1 per 3 X tambah C. Okey, boleh ikut sampai sini? Boleh ikut tak? Boleh. Okey, dia masih respon. Okey, dia kata pada titik A. Okey, titik A ni maksud apa? Okey, pada titik A tu maksudnya tengok A punya ni. A ni 2, 3 ni. Ganti masuk. 2, 3. Okey, so Y dia 3. 3. 1 per 3. X dia 2. Tambah C. So 3. Bawah sebelah. Tolak 2 per 3. Okey, saya lebih cantik sikit sini. Dia dah lari pula ni. Okey, tolak 2 per 3. Sama dengan C. Okey. Jadi apa tu? 7 per 3. Okey, masih 7 per 3. C sama dengan 7 per 3. Masuk kat sini. Ganti balik sini. So Y sama dengan 1 per 3 X tambah 7 per 3. Okey. Sampai situ ada pertanyaan? Tak ada. Okey, dia masih respon. Okey. Ada yang kata gini, kenapa tak guna formula ni? Y tolak Y1, M, X tolak X1 boleh. Semua boleh. Yang ni boleh. Yang ni pun boleh. Saya susah hati. Okey, saya ambil yang ni pasal apa? Buat mudah tengok, mudah kira sat je pun. Yang ni kalau nak kata boleh carry on yang ni, buat yang ni. Tak apa. Semua betul. Selagi, okey, selagi dia tak salah konsep dia boleh. Okey, maksudnya yang ni boleh, ni pun boleh. Kedua-dua boleh. Tak salah apa. Saya guna yang ni sebab mudah kira tu saja pun. Okey, ya? Faham tak? Okey, next one. Okey, yang ni pula. C pula. Apa keyword kat C tu? Apa keyword C? Maximum point. Okey, dia tanya maximum point atau minimum point dekat Q. Minimum point. Okey, kat Q kan? Maksimum apa keyword maksimum? Tadi saya kata tadi apa keyword dia? Kosong. Okey, kosong. Maksudnya tadi. Apa kosong ni? Kosong. Ah, ni yang tadi ni kita buat tadi. Dah buat dah tadi. Okey, kita ambil saja. So, kita ambil yang ni. So, sebab sini. Dy dx. Dy dx sama dengan saling balik-balik 3x kuasa 2 tolak 12x tambah 9. Okey, kita tahu bahawa dia maksimum atau minimum. Yang ni syarat dia ialah dy dx kosong. Kita buat ni sama kosong. Okey, kita fakturkan dia. Fakturkan tengok. Apa nilai dia? X sama dengan 3, X sama dengan 1. X sama dengan 3, X sama dengan? 1. 1, okey. Nak tunjuk tak pembakturan ni? Ah, terpulang, tak apa. Tak tunjuk pun tak apa. Sebab dia yang ni, kita bukan nak uji yang ni. Okey, yang ni kita boleh terus main sini. Sebab kita guna kaedah calculator. Kalau nak uji ni boleh, maksudnya awak kena buat X tolak 3, X tolak 1. Ha. Lepas tu dah balik, line ini ya. Line ini anak ni, line ni. Nak buat tak apa, tak buat tak apa. Sebab yang ni bukan konsep dia. Konsep dia, nak tengok nilai ni saja. Okey, tuan beda. Okey, so dia kata tadi,
bersilang pada P dan dengar dengar dia kata has ni dua titik pusingan. Okey, tiga ni bagi P ni. Okey, ni P punya. Maka Q dia ialah yang ini. Ni Q dia. Okey, sebabnya dua titik pusingan. Pusingan kita ialah syarat dia dy dx sama dengan kosong. Dapat dua nilai. Kenapa tiga ni P, tengok ni anak. Ni P NS3. Okey, maka satu lagi ni ialah Q lah. Okey, bila kata koordinat. Apa yang perlu tekankan koordinat ni? Bila masuk koordinat ni? Ada Y. Ada kedua-dua sekali. Kalau nak pusing saya tak boleh. Okey. Mana Y dia? Tengok Y dia. Ambil yang asal balik. Okey. Y dia yang ni. Okey. Y dia ialah yang ini. Y sama dengan ni. Okey. So kita ambil. Y sama dengan X kuasa 3 tolak 6 X kuasa 2 tambah 9 X tambah 1. Masuk yang ni kat sini. X dia 1. Okey. So yang ni ganti 1 kuasa 3. 6 1 kuasa 2. 9 1 tambah 1. Apa kira je? Apa? 5. So koordinat Q dia 1 5. Okey, ni koordinat Q dia. Tak habis lagi. Yang ni. Nak perasan bila koordinat ini kena nyatakan X dengan Y. Kalau kata gini, contoh bagi sini dia panti dah. Dapat dah cikgu ni 1 5. Tak boleh. Dia mesti ada bentuk kurungan ini dan 1 koma 5. Ini kata koordinat. Okey. Tak habis lagi. Tentukan. Ha, tentukan. Nak guna konsep apa tentukan ni? Konsep apa tentukan? Double prime. Okey. That mean kuasa 2. Maksud dia, kita ambil ni. D kuasa 2, Y, DX kuasa 2. Yang ni kita guna untuk kes tentukan. Tak ada word yang ni, jangan guna yang ni. Tak boleh. Okey. Yang ni kita guna untuk tentukan saja. Okey. Main pada mana tengok sini? DYDX ni. Saya ambil sini. DY over DX sama dengan, saya ni balik 3X kuasa 2 tolak 12X tambah 9. Okey. So kita buat sekali ni, maksud second order. Misalkan peringkat kedua. Buat sekali lagi. 2D 2Y DX kuasa 2. So kita buat sekali lagi ni. Main depan. Okey. Main depan dapat 6X. Ni jadi 12 saja. Okey. Okey, sampai sini. Tak ada lagi. Ni X dia. Mana X dia? Mana X dia? Ambil mana X dia? 1. X dia ambil dekat X dia ni, ambil dekat sini. Pasal apa? Yang ni kena buat dy dx sama dengan kosong. So kita ambil X dapat 1. Sebab dia nak Q saja yang ni. Nanti sini. So 6 kali 1 tolak 12. Dapat negatif 6. Negatif 6. Kecil ke besar? Masih ada 5 boleh? Okey. Dia ambil kurang pada kosong. Syarat dia kurang pada kosong sahaja. Dia adalah maksimum. Okey, kurang pada kosong dia ialah maksimum. Saya ulang sekali lagi. Tulang yang ni. Nak tentukan dia maksimum minimum, okey anda nak kena buat ni d kuasa 2y dx 2. Yang ni kita buat masa mana? Bila kes tentukan saja. Kes tentukan saja. Tak ada word yang ni jangan buat yang ni. Ha, satu. Kemudian kita buat dy/dx. dy/dx ni d squared y dx squared. Ni main depan. 2 ke 3, 6X. 12X.
dalam yang ini dapat dah. Tapi ada act ni tak tahu. Ha, act ni ambil pada sini. Syarat ni. Ganti masuk. Okey, dapat negeri 6. Tulis tanda ni. Kena buat yang ni. Maka dia ialah maksimum. Okey, maka Q ni, Q ialah mak titik maksimum. Okey. Sehingga situ ada pertanyaan. Ada. Ada. Okey, masih. So, ada pasal ni. Yang ni, ni tengok ni. So, apa keyword sini? Apa kata kunci sini? Apa yang penting sini? Tengok. Saya beritahu lah. Katakan anak silap yang ni. Allah, saya tak nampak pula. Anak silap bahagian ni. Yang ni awak silap yang ni. Silap di WDX yang ni silap. Habis semua lingkup. So, untuk bahagian ini, kena pastikan DWDN ni kena betul dulu. Ada tak puasan? Dia tak usah mana pun sebab dia main seketul-seketul. Dia main satu ni. Satu, 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 satu boleh buat. Okay? Okay. Tengok yang empat pula. Cuba tengok yang empat tengok. Okey, boleh cuba tak? Boleh buat tak? Boleh. Okey, so jawapan pertama nombor 4A tu, okey, jawapan dia adalah negatif 2. Yang ni negatif 2. Okey. Betul. Okey tak? Yang nombor 2 ni jawapan apa? Yang B pula? Y sama dengan X per 2 tolak sebelah per 2. Betul yang ni? Betul salah? Tak siap ni. Okey, tak apa, saya tunggu. Tak apa, saya tunggu. InsyaAllah saya tunggu. Okay, habis ke? Dah. Betul tak yang dapat dah yang B ni? Dapat. Okay, masih dapat lah. Senang kan? Sebab dia normal. Saya tahu masih sikit lah. Dia normal. Maksud dia Y sama dengan MX tambah C. Normal ni dia cari M2. Kan? Yang ni tangent ni M1. Ni M1 ni. Okay, so kita guna M1. M2 negatif 1 masuk sini. Cari M2. So M2 ialah 1 per 2. Tak sini lah. Kemudian gunakan point ni dapat lesi dia. Okay, masih faham tu. Okay, yang ni pula. Okay. Yang ni pula. Macam mana tu? Tengok.
So Ustaz Dawai, okey, yang ni kita masuk aplikasi. So Ustaz Dawai dengan panjang 240 dibengkokkan kepada bentuk seperti darjah di sebelah di bawahnya. Okey, ungkapkan Y dalam sebutan X. Nak kira apa ni yang A ni? Nak kira apa ni? 240 nak kira apa ni? Nak kira apa 240 tu? Perimeter. Okey, perimeter sebab dawai dia bentuk yang ni. Maka perimeter tambah semua sekali. So kita buat ni. So kita ambil dari sini. Okey, 13X tambah dengan yang ni. 13X tambah dengan Y tambah dengan 34X tambah dengan Y sama dengan 24X. Okey, 24X. Oh, sorry, terima kasih. Tak apa nampak saya. 24X. Terima kasih respon. Okey. So, 13 tambah 24 apa? 26 tambah 24. Okey, dapat 50X. 50X tambah Y tambah Y. 2. 2Y sama dengan 240. Dia nak apa ni? Y sebagai subjek. Y sebagai single. Y duduk seorang dia sebelah kiri kita. So, 2Y sama dengan 240 tolak 50X. Ah, betul tu? Okay, so Y 120 tolak 25. Okay, bagi dengan 2 dengan 2, 1-1. So Y sama dengan 120 tolak 25X. Ha, ni jawapan dia. Ni baru A punya. Okey, yang ni, okey, ni bukan perbezaan. Yang A ni bukan perbezaan apa-apa. Ni lah pengetahuan asas dia. Yang awak belajar kan 1, kan 2, kan 3 ni. Ha, ni. Jangan kata semua benda-benda baru tak ada. Benda yang lama pun yang belajar juga. Ingat balik saja. Okey, yang B pula. Nak cari dua dia. Nak cari B dia. Nak cari B ni. Macam nak tunjuk luas dia. Luas dia kata, tunjukkan ni jawapan dia. Bila kata tunjukkan, ni jawapan dia. Buat macam mana? Macam mana tu? Ha? Cari luas segi empat tepat lepas tu dengan luas segi tiga. Kalau luas segi empat tepat gini. Okey, tak apa. Kita cuba dulu. Ni luas segi empat tepat gini. Okey. That mean ni ada dua bahagian. Ni segi empat tepat. Okey, ni segi tiga. Okey, segi empat tepat berapa? Ni panjang ke lebar. Jadi 24 XY. Okey, yang ni. Dapat. Kalau segi tiga pula? Segi tiga okey ni. Okey. Yang ni 13X. Ni 24X. Berapa tinggi dia? Kita guna cara Pythagoras. Okey. Guna Pythagoras theorem. Bagi dua sini. Dapat sini 12X. Betul tak? 12X. 13X. Berapa sini? Panjang ni? Berapa panjang ni? 25. Dapat 5 saja. 5X. Dapat tak? Faham kan ni? Sebab apa yang kita bahagi 2. Bahagi 2. Ni 12X. Ni pun 12X. Okey. Bagi kita kata 13X kosa 2. Tuan-tuan kosa dapat sini 5X. Okey. Sambil itu ada pertanyaan. Ada pertanyaan tak? Ya, ada cikgu. Okey, terima kasih. Kemudian yang ni. Kita kira luas segi atas ni tak. Luas segi yang ni ya. Yang ni. Iaitu 1/2. Tapak dia apa? 24X. Tinggi dia apa? 5X. So, cancel yang ni. Okey, dapat 60X kuasa 2.
Okey, so tambah saja. So dia nak, dia kata luas dia. Okey, L luas dia. Luas segi empat tadi, 24X. Luas segi tiga, 60X+2. Tak ada perasan. Ni ada Y. Tapi dalam soalan kita ada Y. Ha, dia buat macam mana tu? Macam mana buat? Macam mana buat? Ha? Ganti. Ganti ke mana? Ambil yang ni. Yang bahagian A buat tadi ni. Yang ni ganti masuk sini. Okay, so 24 X, Y kita ialah 120 tolak 25 X tambah 60 X kuasa 2. Okay, dah lah. 24 kali 120, 24 kali dengan 120 dapat 28802 880 X. Yang ni kali yang ni 24 darab 25 pula dapat 600X kuasa 2 tambah 60X kuasa 2. So dapat 2880X tolak 540X kuasa 2. Ha. Sama tak jawapan ni? Sama. Sama ni jawapan yang penting. Okey, katakan yang ni awak tak tahu buat. Contohlah. Awak tak ada idea langsung nak buat. Awak ignore je yang ni. Sebab bila tunjukkan jawapan dah ada. Awak dah tahu jawapan dia. Ha, tapi tak dapat jawapan ni sehati. Ha, tu dia tadi. Tapi kalau dapat betul, senang hatilah. Sebab jawapan dia betul. Ha, yang ni kadang-kadang bila tunjukkan ini agak sukar nak buat. Sebab dia tak bagi tahu pun. Dia beritahu luas. Kena faham luas datang. Faham luas. Okey. Clear yang ni? Clear tak? Boleh ke? Okay, masih respon. Okay, C1. Apa keyword C1 ni? Maximum. Apa keyword dia? Maximum. Maksimum. Maksud apa? Maksimum apa keyword dia? DY, DX sama dengan? Kosong. Yang ni L, jangan buat Y pula. Kita buat D, L, D, X. Sebab apa L? Sebab ni L. Kalau sini, kalau contoh Y, kena, kalau sini Y, D, Y lah. Okay. Ni, ni untuk C ya. C1. So yang ni dapat 2880. Ni jadi apa? 1080. 80X, betul? Ya. Okay. Ni syarat dia sama kosong. Okay. So sama dengan kosong. 2880 sama dengan 1080X. So X sama dengan 2880 bagi 1080. Bagi tengok 2880 bagi 1080. Dapat apa tu? Dapat apa? 8/3. Okey, dapat X sama dengan 8/3. Okey. Kemudian, tak ada lagi ni. Dia nak nilai X, nilai Y. Nilai X dia. Mana nilai Y dia? Mana nilai ni, mana L dia nak, mana nilai Y dia? Ganti dalam Y sama dengan 110 tak ada. Ambil kat sini. Nampak Y ni. Y terbentang sini. So, kita ganti balik Y sama dengan 120 tolak 25X. Dapat X tadi masuk sini lah. 120 tolak 25 darab 8/3. Okay, so 120 tolak 25 darab 8/3. Dapat apa? 160/3. Ada 60/3. Ha. Nilai X dapat. Nilai Y pun dapat. Okey. Yang ini apa tujuannya? Syarat. Untuk dapat kedua-dua ini. Okey.
Okey, macam mana yang nombor 2 ni? Macam mana nombor 2 nak buat? Macam nombor 2? Macam nombor 2 tu? Ha? Ganti dalam nilai L. Ganti kat mana? Ganti dekat L. Okey, ganti dekat L sebab maksimum luas. Ha, ni L ni luas lah ni. Okey, ganti L ni kat sini. Okey, so kita buat sini. L sama dengan mian ni ya. 2880x.540x02. Ganti yang ni, x ni. That mean 2880 8/3 (540)(8/3)2. Kira apa dengar? Oh. Kira apa dengar? 2880 1000 3840. Okey, terima kasih. This one. Cikgu, ada beza ke kalau kita ganti dalam 24xy tu? Tak ada beza. Sebab apa? Yang ni kalau masuk dia nak ganti kat sini, contohnya kena ambil nilai ni. Betul kan? Tak ada beza apa. Janji x dengan y ni lah dia yang nilai yang setara dengan dia. Itu beza dia. Boleh ikut yang tu? Boleh. Okey. Saya ulas sekali lagi. Kalau faham kat sini ya. Kalau faham kat sini. Apa dia punya. Paling penting sini awak kena faham apa. Paling penting kat sini. Apa betul apa faham kat sini. Yang paling penting sekali awak betul faham. Boleh beri jawapan tak ya? Ada jawapan tak? Ada tak? Tak ada jawapan? Okey, macam ni maksud dia. Kalau yang A ni, A ni lah soalan kataan 3 ke bawah. Form 1, form 2, form 3. Ni bukan kataan 4 ni, bukan kataan 5. Kalau mendengar punya, mendengar rendah. Okey, kalau yang ni kita duk kata MS susah. Bila MS susah kita nampak tak boleh jawapan dia. Contoh yang ni tak dapat. Contoh ah. Yang A tak dapat. Dia akan kait dengan B pun tak dapat, ni pun tak dapat, ni pun tak dapat. Itu sebabnya kita dapat kosong markah tu. Sebab A tak jawab, maka B, C akan dapat kosong markah. Okey. So, bila kek macam ni, tuan faham dia nak apa? Dia nak sudah dawai ini bengkok bentuk perimeter, maka dia ialah perimeter. Ni keyword dia luas. Luas. Kira luas yang ni. Okey. Luas segi 4 dengan luas segi 3. Tambah kedua-dua sekali. Ni. Sampai sini. Okey. Kata kau tak tahu buat yang ni. Contoh tak tahu buat yang ni. Awak boleh guna ni tu. Boleh guna yang ni. Maksud dia ambil dari sini. Pun tak apa. Okey. Maksud dia yang ni kira betul. Ni betul. Main sini betul. Main sini semua betul. Sebab B ni dah tak kira dah. Maksud dia soalan B dan C adalah soalan yang tidak berkait markah dia. Sebab apa tak berkait? Dia tidak ada kesinambungan pun B dengan C. Cuma kita boleh ambil kat sini sebagai untuk jawapan yang seterusnya. Itu maksud dia. Okey, ada pertanyaan sampai contoh nombor 5 tu. Ada pertanyaan tak? Pertanyaan saya? Ya. Okey boleh ya? Okey tengok yang ni pula. Faham cikgu. Okey, dek yang ni pula. Okey, yang ni ada yang ni. Yang ni complicated sikit lah. Okey, yang ni kena buat apa ni? Dibuat dia kena buat apa? Operasi apa ni? Dibuat dia ni. Kena guna petua apa ni? Petua hasil darab. Ha, sebab dia tak buat apa, dia kembang pun tak boleh sebab dia punca yang lain. Ha, okey, tengok sini. So, apa saya buat sini? So, Y sama dengan
X tolak 8 yang ni punca X tambah 4. Okay, so yang ni U kita, yang ni V kita. So U sama dengan X tolak 8. Yang ni V kita setukar kepada X tambah 4 1 per 2. Tahu pasal 1 per 2? Sebab punca. Okay, sebab punca yang ni. Okay, so U prime. U prime ni maksudnya dua di X. Berapa dapat sini? Dia apa sini? Satu. Yang ni V prime kita. Ni main depan. 1 per 2. 1. X tambah 4. Kemudian kosong apa? Negatif 1 per 2. Negatif 1 per 2. Okey, dia case pregnant ni. Okay, mengandung sebab dia ni bracket ni. X dia ni 1. Tak satu sini. Okey. Kemudian cross. Kita ambil dari kanan ni. Kanan main sini. Bawa kiri ke kanan. So, dy dx sama dengan 1 x tambah 4 1 per 2. Sebab dia darab tambah 1 per 2 x tambah 4 1 per 2 x tolak 8. Okey. Sampai sini pun dah memadai. Dah cukup dah sampai sini. Okey. Sebab ni panjang ni. Okey. Pasal dia kata memadai sebab yang ni. Okey, nak memudahkan lagi boleh. Kalau anda dah sampai sini pun dah cukup dah sebenarnya. Okey. Dia complicated kan ni. Okey. Macam saya kata gitu. Tengok. Nak kata memudahkan lagi boleh. Tengok ya. Yang ni. Jadi maksud dia ialah punca. Kanti dia punca balik. X tambah 4. 1 per 2. Cetak yang ni kat depan sini. X tolak 8. Yang ni negatif satu bawah. Over. Square root. X tambah 4. Okey, faham tak yang ni? Faham tak yang ni? Faham tu. Okey, yang ni pasal poin yang ni. Dari setengah ni tu bawah jadi positif. Okey, tak boleh lagi tu. Okey, yang ni samakan dia punya ni, kalau nak ni samakan dia punya pecahan dia. Ni maksud persatu. Darab dengan punca X tambah 4 sini. Ni pun darab dengan punca X tambah 4. Haa, begitu maksud dia. So, punca-punca habis. Jadi, maksud dia X tambah 4 punca 2 kali. Okey. Kemudian dia dua ni. Darab sini dengan dua. Ni pun dengan dua juga. Nak samakan dia punya bawah dia dua. Okey, maksud dia ni per dengan dua X tambah 4. Yang ni X tolak 8. Okey, faham tak dari sini? Faham tak dari sini? Faham tak faham? Faham juga. Okey, faham maksud dia? Faham eh? Okey, so yang tengok di sini. Yang ni kan dia persatu. Samakan pecahan dia. X tambah 4, X tambah 4 di atas. Ni dua ni, dua untuk orang ni. Darab dengan dua, darab dengan dua. Okey, so ni dah dua sini. Ni dua depan ni tak dua sini. Okey. So, saya tengok ada respon apa tak? Okey, masih respon. Okey, so yang ni cancel, boleh buang tu boleh. So dapat 2 X tambah 4 tambah X tolak 8 per dengan 2 punca X tambah 4. So ni 2 X tambah 8 tambah X tolak 8 over 2 punca X tambah 4. Ni habis. So jawapan dia 3X bahagi 2 punca X tambah
4. Panjanglah ni. Nampak tak nak? Panjang tu saya kata sampai sini pun dah memadai sebenarnya. Okey, sebab dia ni punca ni dia complicated sikit lah. Okey. Sehingga situ ada pertanyaan. Berikut tak? Berikut tak? Boleh. Ada yang tak faham cikgu? Boleh. Ha? Ada orang sekali tak lagi? Faham. Ada orang tak faham. Okey, saya ulang sekali lagi. Oh, tak apa, saya ulang sekali lagi. Tak apa. Beritahu je. Terima kasih respon. Saya ulang sekali lagi. Saya ambil sini. Tak apa, jangan risau. Pada yang ni. Beritahu je tak faham. Beritahu insyaAllah saya betul. Okay. Okay, yang ni faham tak yang ni? Ni faham tak yang ni? Faham. Okay, faham. Faham ya. Okay, so dydx saya start ni. Dydx sama dengan, beritahu je tak faham. Jangan malu. Sebab dia kena buat benda ni. Okay, so start dengan sini. Satu sini, satu. X tambah empat. Satu per dua. Dia darab sini. Maka tambah. Ni pula 1 per 2. X tambah 4. Negeri 1 per 2. Ni negeri 1 sama lah, tak ada pun. Ni X tolak 8. Okey, yang ni saya tukar jadi punca mudah. So punca X tambah 4. Yang ni pula ni di atas lah sebab dia positif, X tolak 8. Ni dua ni di bawah. Yang ni punca dengan kawan duduk sekali. Haa, begini. Okey. Boleh ikut sampai sini? Boleh ikut tak? Boleh ikut. Okey, masih respon. Kita nak ya, yang tak tahu tu insyaAllah. Okey, yang ni pula. So yang ni, ni maksud persatu. Nak samakan dia punya pembawah dia sama dengan yang sama juga, iaitu 2x tambah 4. Darab bawah dengan yang ni, atas pun sama juga. 2x tambah 4. Begitu. Okey, so jadi macam mana? Tengok. So yang ni, 2 ni, 2. Ni 2 kali ulang. Maksud dia, x tambah 4. X tambah 4 over 2X tambah 4 tambah X tolak 8 over 2X tambah 4. Okey, dia ikut sampai sini? Boleh ke? Okey, masih respon. Yang ni 2. Punca-punca ini kita kira sekali saja. That means kita buat gini. X tambah 4 buat 2 kali dia ulang. Ha, begitu. Ni sama dia punya pembawah dia. Kita buat sekali. Over dengan 2 X tambah 4. Okay. So yang ni punca dan kuasa habis. Faham tak punca dan kuasa dia habis? Boleh faham tak? Boleh. Okey, sama dengan ni. Yang tinggal 2X tambah 4 tambah X tolak 8 bagi dengan 2X tambah 4. Ha, kembanglah. 2 kali X, 2X. 2 kali 4, 8. Tambah X tolak 8 bahagi dengan 2
punca X tambah 4. Ni 88 habis. Yang tinggal ni 3X over 2 punca X tambah 4. Okey. Sampai sini ada pertanyaan yang tak faham lagi? Tak ada. Okey, boleh ikut kan? Panjang eh? Panjang berapa? Sebab yang ni pecahan yang punca tu panjang sikit lah. Okey. Untuk soalan yang seterusnya, dia kata apa lagi? Dengar soalan seterusnya, dia kata apa? Kadar perubahan Y jika X menokok dengan kadar 6 unit per saat. Nampak kadar sahaja kena buat 3D. Okey, maksudnya masuk 3D tu. Okey, kadar perubahan Y. Yang ni maksud dia, ni kadar perubahan ni maksud dia. Yang ni saja. Ni B punya. Ni maksud kadar ialah over DT. Kadar per DT, perubahan Y maka DY. Ni soalan dia. Dan balik, kadar ni maksud dia bagi dengan DT. Kadar 6 ni, X menokok. Menokok ni positif. Okey. Maka ini maksud dia X menokok dan kadar maksud dia DX DT6. Faham tak pasal DX DT6? Faham tak? Faham. Sebab ni kadar ni over DT. Apa yang over DT? X. X menokok dia okey. Kemudian dia nak apa kadar ni? Okey. So dy dx ni, dy dx ni pada sini. Kita buat dah semua ni. Ni. So dy over dx sama dengan 3x over 2 x tambah 4. Okey, ada 1 d 2 d 3 d baru boleh selesai. Ada pasal saya ulangkan lagi. Awak nampak kadar sahaja. Kadar yang ini pastikan 3D. 1, 2, 3. Okey. So kita start dengan sini. DY DX. DY DT. Sorry. DY DT. Okey. Start dengan 2 DT ni. Yang ni kita panggil petua rantai. Okey. Kadar perubahan terhubung. Okey. Macam mana nak buat dia? DY. Kalau dy sini, ikut sini. Dy. Ini ikut dy sini. Bagi siapa tengok sini? Y. Dy dt. Okey, dua ni dia dah ambil dah. Y. Ha, ni dy dx. Okey. Kemudian darab dengan ni dx naik sini. Ni mesti dx. Dx. Dx dengan dt. Jelas sekali lagi yang ni. Okey, soalan dia tanya yang ni. dy dt. So dia letak dengan dy dt sini. Okey, dy ikut sini dy. Dy over dx. Sebab dx kalau ni ada ambil yang ni ya. Guna yang ni saja. Jangan guna yang lain. Okey, dy dx. Dapat darab dx dt. So dy dx. Dy dx ialah yang ni. Saya letak sini sikit. Saya tak cukup ruang lagi. So dapat sini 3x over 2x tambah 4. Darab sebuah kurungan sini, darab kurungan dia di 6. Okey. So yang ni gantikan x dengan 5 ni. So dapat sini 3 kali dengan 5 2 punca 5 tambah 4 kali dengan 6. Kali tengok dah tak? 3 kali 5, 15. 15 dah 6. 90. 90 bagi dengan ni 90 lah. Atas 90. Ni. Ni punca 9, 3, 3 2, 6. 90 bagi 6.
kita dapat 15. Okey. Boleh ikut yang tu? Boleh ikut tak? Boleh. Okey, sila saya ulang sekali yang ni. Okey. Untuk soalan 6 ini, okey, yang ni complicated dia sebab yang ni, sebab kena guna operasi darab. Darab ni memang complicated lah. Kalau anda tak boleh buat basic yang ni, habis semua lingkup. Okey, saya mengharapkan basic-basic ini boleh buatlah sekurang-kurangnya. Itu yang pertama. Kemudian, kita buat divide dx. Divide dx, kalau orang di sini pun tak puas dah di tadi. Dia kata sampai mana tadi? Di sini pun dah memadai tadi. Dapat markah dah. Okey, sebab bila buat ni panjang jelor ni. Kita satu. Yang kedua, kadar perubahan y. Anda dapat kadar saja, ni kadar. Ni kadar. Dua kadar, maka kena buat 3D. 1D, 2D dan 3D. Yang ni kadar y, maka dy over dt. Yang ni kadar dengan x, maka dx dt. Yang ni memang mana? Yang ni, tengok sini ada y, ni mesti x. Berarti apa y dengan x? Sebab ni yang soalan A tadi. Okey, sampai sini dy dt sangat ambil soalan dia. Follow sini dy sini, follow sini dy. Okey. So dy over dx. Kemudian follow sini. Sini x, maka dx over dt. Yang dy dx ni kita kira tadi lah. Yang ni. Okey, yang ni. Kemudian 6 ni lah, 6 sini lah. Ni tujuan dia ganti masuk kat sini. Susah sangat. Masuk sini pun tak apa. Masuk sini pun tak apa. Dapat jawapan betul juga. Sama sahaja kaedah dia. Okey. Sehingga situ ada pertanyaan. Ada soalan nak tanya tak? Tak ada, cikgu. Okey. So rasa banyak malam ni ya. Banyak sangat malam ni. Okey, kalau saya pun dari segi yang maksimum, minimum saya dah cover. Okey, kalau anda dapat bagi saya dengan satu daripada nombor satu tadi. Nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat, nombor lima pun dah memadai bagi saya. Okey, okey, yang nombor ni ya, 63A ni lah. Okey, pun dah memadai. Sebab yang B ni kita masuk konsep lain bawah, banyak lagi lah konsep bawah tu. Okey, so saya mengharapkan apa saya ajar malam ni, kita bincang malam ni, kita boleh praktis lah. Cuma saya punya peringatan yang terakhir, untuk berjaya MA ni bukannya suatu yang mustahil. Okey, sebab apa saya kata gitu? Kalau kita tak tahu, tanya saja. Tak kira siapa pun. Cikgu tanya, bila kata-kata, bila kata tak faham, cikgu tak faham. Tak bagi tahu saja. Dia akan cerita dekat awak A to Z lah. Yang pertama. Yang kedua, latihan mat ni bukan benda yang habis ni dah quantity dah buat. Bukan dia. Dia mesti continuous berterusan benda tu. Okey. Tengok, kenapa saya minta tajuk ini? Sebab Cikgu Suami nak ajak tajuk pengamiran. Dia ajak tajuk pengamiran, dia terpaksa guna konsep pembezaan. So, saya terpaksa raihlah Cikgu Suami punya tajuk tu supaya awak ada kesinambungan dengan tajuk untuk minggu berikutnya bersama Cikgu Suami. Cuma Cikgu Suami pesan kat saya dulu beritahu awak, awak tolong download Zoom lah sebab dia akan gunakan Zoom untuk awak. Okey, so rasa tak ada apa kat itu, saya berhenti sini ya. Saya minta banyak-banyak sekali. Kalau awak tahu ada yang saya ajak tu mungkin awak dah tahu dan sebagainya. Yang tak tahu benda baru bagi awak. Yang kecil hati ke, saya minta banyak-banyak tu. Okey, saya minta sekali lagi. Kita berhenti dengan majlis kita dengan tasbih kifarah suara as. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta sazalim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.
Take care, sir. Terima kasih.